Gajah Mada? Ternyata kamu muncul juga, Gajah Mada. Dengar, siapapun yang berani melawan kami pasti akan kami hancurkan, termasuk kamu anak kecil. Kenapa cuma kroco-kroconya yang muncul? Mana Singolawung? Kamu tidak layak berhadapan dengan dia. Maka dari itu pergilah. Atau kamu celaka di hutan tambak beras ini. Kurang ajar. Kalian berani mengusik Bhayangkara Majapahit. Kalian semua pantas mati. Kita masih harus memperkuat pertahanan di kerajaan. Ampun Gusti. Apa yang terjadi pada Sempana? Nampaknya beliau sedang terluka, Gusti. Ya sudah, sekarang kalian kembali ke kesatria. Sendiko, Gusti. Ini pasti ulahnya Singolawung. Singolawung sudah menjadi ancaman untuk Kerajaan Majapahit. Punten dalam sewu, Kakang. Ada apa, Nak? Aku lihat ada sesuatu di wajah. Pemberontakan Singolawung, Kakang. Aku ngerasa ini bukan pemberontakan biasa. Ada sesuatu yang mereka cari. Dan itu bukan harta. Api kecil ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, Kakang. Karena api kecil ini apabila dibiarkan, akan membakar dan menghanguskan semua. Baik. Aku akan menemanimu. Sendiko, Kakang.
Angga Jati, Gandor. Kalian tahu di mana Gajah Mada? Gajah Mada dibawa oleh kakek-kakek tua, Bi. Iya, Bi. Sebelumnya Gajah Mada pingsan. Kenapa Gajah Mada bisa sampai pingsan? Gajah Mada habis bertarung dengan Carubaur dan Bajul Bali. Iya, Bi. Sebelumnya Gajah Mada berhasil mengalahkan mereka. Terus mereka balas dendam dan mencari Gajah Mada lagi. Gajah Mada hampir celaka, Bi. Untung ditolong oleh kakek-kakek tua. Tidak salah lagi. Pasti kakek tua yang mereka maksud adalah Eyang Mungkuk. Anak yang hebat. Keinginannya untuk menjadi kesatria sangat besar. Dia bahkan rela terluka demi membela temannya. Mada, kamu gak apa-apa, nak. Mada, Biung sudah bilang kan, Mada, kamu jangan suka cari masalah. Ini akibatnya kalau kamu belajar ilmu kanuragan, Mada. Tenang, Mada. Mada. Anakmu tidak apa-apa. Dia akan sembuh seperti setiap kala. Kamu tidak usah khawatir. Dia anak yang hebat. Lihat, Eyang. Ini akibatnya kalau Mada belajar ilmu kanuragan. Dia tumbuh menjadi anak yang sok berani menolong orang. Punya atau tidak ilmu kanuragan, Gajah Mada tidak akan tinggal diam kalau ada kejahatan melintas di depan matanya. Jiwa kesatrianya sudah mengalir di dalam dadanya. Tapi saya tidak mau, Eyang. Mada, kamu sudah siuman, nak. Mada tidak apa-apa, Biung. Mada cuma lelah. Iya, nak. Ayo kita pulang, sayang.